Bete gak koka semua kisah ni berakhir putus di Jayapura. Tambah musik-musik kayak begini lagi tuh. Jadi menurut saya dia punya lagu tidak full galau sekali, tidak full mellow sekali. Sip teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali untuk reaksi lagu lagi. Dan kali ini kita akan reaksi lagu dari Pace Gema Official yang judulnya Putus di Jayapura. Untuk informasi teman-teman, lagu ini masih baru sekali. Lagu ini diupload tanggal 15 Oktober 2024. Dan buat teman-teman semua yang mau langsung nonton dia punya video klip, saya sudah taruh di link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, seperti biasa teman-teman, buat teman-teman semua yang masih baru di sini, kalian bisa lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau kamu tertarik dengan channel ini, kamu bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa kasih nyala di punya tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kalau begitu mari kita reaksi. Jayapura City itu ikonik sekali ya, yang tower terus atusan Jayapura City itu. Oke, putus di Jayapura. Pace Gema, X Flop, Bata Celestin, Reh MAC dan Victor. Minta maaf teman-teman kalau ada salah penyebutan nama. Direct by Santos. Oke, lanjut ya. Depo musik pembukaan di mellow sekali teman-teman. Ah, manis. Melo terus langsung masuk dengan reggae ini enak sekali. Di Januari sada ko airi hilang rasa putus sudah harapan. Enak. Mungkin suada dorang sampai ko lupa dorang. Terapa-apa setidaknya coba terus terang. Coba terus terang, hanya pura-pura. Asik ya. Ku bagi rasa diam-diam deng dorang. Sepu enak. Sepu kurang dimana. Sampai tega ku ke semua kisah ni berakhir putus di Jayapura. Rame tapi sama sih rasa sendiri. I don't believe it baby, kok tega bikin begini. Oke teman-teman, jadi sekilas yang saya tangkap, dia punya opening, dia buka dengan musik yang mellow sekali, melantun-melantun, terus langsung masuk ke reggae, dan itu keren sekali teman-teman. Dan juga di sini sekilas yang saya tangkap, di sini dia menceritakan tentang hubungan yang terkhianati seperti begitu. Dibilang tadi di dia punya lirik, di Jayapura kau hanya pura-pura, kau bagi rasa diam-diam dengan dorang kah, kalau tidak salah seperti begitu. Jadi ini tuh ceritanya tentang lagi-lagi tentang cinta yang dikhianati begitu teman-teman. Dan tadi juga barusan dia punya rap, dia punya lirik itu yang bagian depan dia bilang di tempat ramai tapi sama sih rasa sendiri. Ya itu kadang ketika kita galau kah begitu tuh, biar kita mau di tempat ramai bagaimanapun tetap perasaan sendiri itu masih menghampiri kita begitu. Dan sejauh ini dari dia punya pembukaan sampai masuk di rap pertama nih enak sekali teman-teman. Saya punya telinga sangat dimanjakan sekali teman-teman. Dan ya lanjut lagi. Waktu ko polo di bawah langit Jayapura ko deng sasono. No baby ko bikin semua ikut ko pumau. Sentani do bawa cerita itu sujau. Dua yo losing me now you no call me again. Terakhir dari kisah tong dua hanya friend. No matter how you go di find me don't know where you stay. Cause your liability for love you can obey you for the money. So now you run away go losing me in the street yeah. Saya tidak mengerti teman-teman ini dia rap pakai bahasa apa. Cuma mungkin di saya punya benak itu mungkin ini bahasa PNG kah atau Kepulauan Salomon kayak begitu. Tapi buat teman-teman semua yang tahu bisa komentar di bawah. Oke, lanjut lagi. Mary, you know we blow you look and you say me. Jello why you wanna go for making me at the way you better. Saya tidak mengerti tapi enak saja. Okay. Kau hanya pura-pura. Ku bagi rasa diam-diam deng dorang.
aku salah apa. Enak sekali. Sapu kurang di mana. Jadi itu teman-teman yang sering saya bilang, ini tuh tipikal lagu-lagu yang enak begitu. Maksudnya enak menurut saya secara pribadi, dia bisa menjadi lagu yang enak tuh ketika dia tuh easy listening begitu. Contoh kayak lagu ini. Lagu ini tuh easy listening sekali buat kita. Jadi ketika dia punya chorus, dia punya bagian refrain itu diulang 2 kali atau 3 kali, kita sudah bisa ikut menyanyi sama-sama begitu. Dan itu sudah, itu yang saya selalu bilang, ini tuh tipikal lagu-lagu yang enak begitu. Sejauh ini yang saya tangkap tentang dia punya alur cerita, hubungan yang kandas karena adanya perselingkuhan kayak begitu. Dan oke, okay, lanjut lagi ya teman-teman. Betega koka semua kisah ini berakhir, putus di Jayapura. Tambah musik-musik kayak begini lagi tuh, jadi menurut saya dia punya lagu tidak full galau sekali, tidak full mellow sekali, tapi lebih ada dia punya musik-musik yang apa ya, buat ceria sedikit begitu menurut saya sih teman-teman. Kau janji takkan kas tinggal saya, kau bikin sampai saya su percaya. Di Jayapura kau hanya pura-pura, aku tiba ku bawa macet kau bahaya. Sip teman-teman. Jadi di sini dia punya lirik juga, dia bilang abuti baku bawa. Jadi buat teman-teman gua yang di luar Papua, jadi artinya abuti itu omong kosong begitu. Jadi pengertiannya sekilas tuh bahwa sang pasangan ini terlalu banyak omong kosong atau terlalu banyak tipu-tipu. Nah, kayak begitu teman-teman. Lanjut lagi. Sasu baca kokus lagi hilang bilang hiling. Asap ulat bawa kopi keliling. Jalan rangka suara atau calling-calling. Sesuai atau kali aso feeling. Mana janji manis yang ku bicara. Sekarang sudah hilang terkentara. Satra marah tapi ko bicara tu parah. Sekian lama ko dengsa, sali kira ko sudah yang sah. Ada mama yo, japrak bikin luka. Di ujung stoki ko telah berbuka. Ko hanya pura-pura, ku bagi rasa diam-diam deng dorang. Sapu salah apa, sapu kurang di mana. Oke. Jadi teman-teman di sini dorang itu buat lagi-lagi buat teman-teman gue yang di luar Papua. Dorang itu artinya di sini kalau dalam konteks lagu ini itu tuh bicara tentang si doi kayak begitu. Jadi dia punya pasangan yang di kota lain kayak begitu. Jadi kata dorang itu dia kadang tidak bisa masuk dalam. Kan kalau dorang pengertian umumnya tuh mereka kayak begitu. Tapi dalam satu sisi kayak macam contoh dalam case lagu ini, dalam berhubungan begitu kayak begitu, in case-nya contohnya tuh kayak macam gue lagi diputusin nih, baru diputusin, terus gue ngechat ke cewek gue itu, pasti gue bakal bilang kayak begini. Mungkin dong yang lebih baik daripada tongka, mungkin dong yang lebih setia daripada tongka, mungkin dong yang lebih bisa mengerti kamka. Kayak begitu. Jadi konteks dong, kam, dan tong ini bisa dipakai dalam situasi yang lebih mendalam begitu teman-teman. Jadi di sini dong itu artinya bukan dorang lagi. Jadi dong itu artinya doi begitu. Jadi dong itu doi, tong itu artinya saya atau gua, terus kam itu artinya si perempuan ini. Kayak begitu. Jadi istilah itu bisa dipakai hanya dalam konteks tertentu saja teman-teman. Saya kasih contoh kayak kalau di Jawa sana ketika kita baru memulai untuk membangun hubungan, pasti bahasa komunikasi yang kita pakai itu gue dan lu kayak begitu toh. Tapi ketika sudah semakin dalam bahasa gue dan lu itu sudah berubah menjadi aku dan kamu kayak begitu. Jadi ketika sudah lama pakai aku dan kamu, terus tiba-tiba ada bahasa gue dan lu keluar lagi, berarti itu something is wrong. Berarti ada yang salah dalam hubungan itu. Perumpamannya itu seperti begitu teman-teman. Jadi penggunaan kosakata dong, kam, dan tong dalam situasi lagu, situasi kayak galau kayak begini itu ditujukan untuk lebih ke orang, lebih ke satu pribadi. Kayak begitu. Tapi kalau secara umumnya, secara luasnya itu memang dipakai untuk dong itu dorang. Tapi biasa kita singkat jadi dong. Gitu. Dong itu dorang atau mereka. Kayak begitu teman-teman. Dan itu semua dari saya punya pandangan. Kalau teman-teman dorang ada pendapat atau persepsi yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Betega koka semua kisah ini berakhir, putus di Jayapura. Enak sekali, ini enak sekali teman-teman. Ku bagi rasa diam-diam deng dorang. Sapu salah apa, sapu kurang di mana.
sampai tega kokah semua kisah ini berakhir putus di Jayapura. Keren, keren, keren. Ini kayaknya dia punya sponsor nih, Port Numbai. Apa nih? Land of the Rising Sun, Numbai Creative. Oke. Sepertinya sudah habis, teman-teman. Ya. Sudah habis dia punya video dan oke sudah. Oke, teman-teman, kita sudah selesai nonton dan dengar lagu dari teman-teman Pace Gema Official dan rekan-rekan yang lain yang judulnya Putus di Jayapura. Dan lagu ini luar biasa enak sekali, lagu yang sangat memanjakan telinga dan lagu yang sangat apa ya namanya, maksudnya lagu yang sangat tidak boleh diputar satu kali begitu, harus ulang-ulang. Terus semangat berkarya buat teman-teman Pace Gema dan rekan-rekannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan oke, menurut saya dia punya lagu dan dia punya visual sudah sangat memanjakan mata sekali. Dia punya lagu sangat easy listening, sangat mudah sekali untuk kita cerna, dan ini tipikal lagu-lagu yang enak begitu teman-teman, karena kita baru dengar satu kali dia punya refrain kita sudah bisa ikut menyanyi kayak begitu. Dan ya teman-teman, apa yang saya sampaikan semua dalam video reaksi tadi itu semua murni saya punya persepsi dan saya punya pandangan secara pribadi, tapi kalau teman-teman punya pandangan yang lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini saja kita punya video reaksi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang terus support dengan nonton video dan like. Terima kasih banyak, saya sangat menghargai itu. Buat teman-teman semua juga yang mau request saya reaksi lagu apa di video selanjutnya, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini saja kita punya video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai Cemeno pamit. Dah. Tega kokah.